Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghadapi Pembenci. Menghadapi Pembenci. Firman Tuhan terambil dalam Ayub 31 ayat yang ke-29 dan 30. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku? Dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka, aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan kami, seringkali kami mengalami tindakan-tindakan ketidakadilan, dan biarlah kami boleh bersikap kepada para pembenci-pembenci yang tanpa alasan yang ada di sekitar kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menghadapi pembenci. Tentu sahabat seperjalanan di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kita, atau lebih tepatnya membenci kita. Mari kita ulas sebelum bagaimana kita cara menghadapi para pembenci. Kita akan belajar kenapa sampai mereka membenci. Seseorang bisa membenci seseorang yang lain tentu dengan alasan-alasan yang berbeda. Yang pertama, orang itu membenci kita karena kita memang secara duniawi layak dibenci. Karena kesalahan kita, karena perbuatan kita, karena ketidaksetiaan kita, karena kehidupan kita merugikan dia. Kita sudah mengkhianati dia. Jadi itu yang mengakibatkan kemudian kita dibenci. Banyak sekali peristiwa bagaimana kemudian terjadi pembunuhan. Saya barusan melihat dalam sebuah kisah yang ada di internet, seorang istri membunuh selingkuhan daripada suaminya dengan sangat kejam. Dia memukulnya dengan memakai martir, yaitu alat pertukangan untuk memukul, paku dan untuk yang lainnya, sampai meninggal. Itu adalah kebencian. Jadi ada kebencian yang disebabkan memang kesalahan kita. Kalau itu adalah kebencian yang disebabkan oleh kesalahan kita pribadi, maka yang harus dilakukan adalah kita perlu mengganti rugi, kita perlu meminta maaf, kita perlu melakukan sebuah perubahan hidup agar hidup kita di dalam kebenaran. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan hidup kita tidak melukai orang lain, tapi justru dipanggil untuk menggarami orang lain, memberkati orang lain, dan menjadi terang buat orang lain. Namun juga ada pembenci yang tidak ada alasan. Kita tidak pernah berbuat yang buruk kepada yang bersangkutan. Mungkin karena persaingan, dia sendiri yang menciptakan kebencian kepada setiap sahabat seperjalanan yang tanpa alasan. Bisa saja sahabat seperjalanan berjualan, tidak pernah kenal dengan toko tersebut, tetapi kemudian toko sahabat seperjalanan usahanya, lalu apa yang dilakukan lebih maju, lebih berkembang, sehingga dia membenci. Membencinya bukan karena kita berbuat buruk, namun karena kemajuan kita membuat yang bersangkutan itu merasa dirugikan. Itu pun bisa kemudian menjadi membenci. Tetapi ada aspek pihak lain membenci kita karena terlalu banyak aspek dalam hidup kita itu yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam adik kakak, seorang anggota keluarga jadi membenci anggota keluarga yang lainnya. Karena seringkali mungkin orang tua atau mertua, siapapun dia, yang suka membanding-bandingkan. Bahkan bukan kita sebetulnya yang berbuat buruk ya. Tapi kemudian dia jadi membenci kita sendiri. Membenci sahabat perjalanan. Dalam kisah Ayub, Ayub berkata, apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku? Dan bersorak-sorak bila ia ditimpa malapetaka. Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya, dan mengucapkan sumpah serapah. Pada bagian ini kita tidak melihat siapa sebetulnya yang dibenci oleh Ayub dan perbuatan apa yang dilakukannya.
Saya pribadi tidak melihat di dalam kasus yang sangat spesifik, namun kalau ayat ini adalah gambaran daripada diri kita. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku? Ada orang-orang yang sudah merugikan kita, lalu kemudian dia mengalami kecelakaan, mungkin sakit keras, mungkin kecelakaan berkendaraan, atau mungkin bangkrut, atau apapun bentuknya. Maka biasanya dalam naluri keberdosaan kita, kita akan bersuka cita atas kecelakaan pembenci dan kita berkata, memang sudah seharusnya dia menerima hal yang setimpal untuk perbuatan buruk yang pernah dilakukannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Ayub? Dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka. Ini sebuah pertanyaan. Apakah kita boleh bersikap seperti demikian, bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Jawaban Ayub ada pada ayat ke-30. Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jadi mengucapkan sumpah serapah, apalagi mendoakan yang buruk, itu adalah perbuatan dosa. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa. Kalau ini dijabarkan lebih luas, aku pun tidak akan membiarkan pikiranku berbuat dosa. Aku pun tidak akan membiarkan perasaanku berbuat dosa. Aku pun tidak akan membiarkan tangan dan kakiku berbuat dosa, dan kehidupanku berbuat dosa kepada orang-orang yang tanda kutip layak untuk ditimpa musibah, layak untuk dihukum, layak untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Mengapa demikian, sahabat seperjalanan? Bahwa urusan menghukum itu adalah urusan Tuhan. Kalau dalam kenegaraan memang ada urusan daripada hukum itu sendiri, yaitu kepolisian. Kalau itu yang bersangkut paut dengan negara, urusan daripada tentara. Ada bagiannya masing-masing untuk masalah hukum menghukum. Oleh sebab itu, kalaupun kita ingin mencari keadilan dalam dunia ini, jangan disebut dengan main hakim sendiri. Ada aturan, ada hukum yang berlaku di mana kita hidup, pakailah aturan itu kalau memang ingin mencari keadilan. Tapi di atas semuanya itu adalah bahwa hukuman itu adalah haknya Allah. Allah yang berkuasa untuk menghukum, Allah yang berkuasa untuk memperhitungkan segala keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Lalu tugas kita bagaimana menghadapi orang yang membenci kita, orang yang merugikan kita. Apa yang kita harus lakukan? Ya sebagaimana Ayub katakan, aku tidak akan berbuat dosa dengan mulutku. Dan biarlah kita datang kepada Allah, agar jangan sampai kebencian dari orang lain itu justru merusak. Dan kita secara tidak sadar mengizinkan kebencian itu masuk ke dalam kehidupan kita. Mengizinkan kebencian itu merenggut, merampas kebahagiaan kita. Membiarkan kebencian itu kemudian membuat kita sulit untuk mengalami sebuah hidup dalam ketulusan. Dan kita dilepaskan daripada ikatan-ikatan ketidaksukaan, sakit hati, traumatik, pengalaman pahit. Kita lepaskan semuanya. Sewaktu kita tidak peduli kepada pembenci kita, maka kita sedang juga memperhatikan dan mengasihi diri kita sendiri. Biarkanlah kalau ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan buruk, serahkan kepada Tuhan. Kalaupun kita ingin mencari keadilan di dalam dunia ini, maka pakailah semua hukum dan peradilan yang ada, itu pun juga diperkenan oleh Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita punya sebuah keterampilan, skill untuk menghadapi para pembenci kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar tentang cara menghadapi para pembenci-pembenci kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, bagaimana menghadapi pembenci? Apa yang sudah diuraikan, mari kita laksanakan dalam terang kebenaran firman Allah. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.